kami dari Kejaksaan Tinggi Riau akan menyampaikan bahwa berkat kegigihan rekan-rekan di bagian Intel Kejaksaan Tinggi Riau telah berhasil melakukan penangkapan DPO dari Jerry Robut, yaitu atas nama Dewi Satika binti Sahril Dahlan. Jadi peristiwa ini sudah terjadi pada 2009. Yang bersangkutan merupakan kontraktor telah melakukan penipuan kepada saksi yang bernama Abdul Manan. Kerugiannya Rp30.500.000. Jadi sudah melalui beberapa proses, yaitu melalui beberapa proses melalui putusan PN, putusan pengadilan tinggi, dan putusan Mahkamah Agung. Yang bersangkutan lahir di tanggal 17 Agustus 1976, jenis kelamin perempuan, kebangsa Indonesia, tempat tinggal perumahan Villa Pesona Asri, Blok C 11 nomor 03, Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Adapun kasusnya sudah cukup lama, dan yang bersangkutan dinyatakan secara sah menyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Untuk itu, rekan-rekan sekalian semua yang sambutan ada di belakang ini, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.